Halo, assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini, Avita Nikraf. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua tetap dikasih kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara pembuatan piring buah. Piring buah ini bermotif ya, motifnya yaitu motif bintang. Cara-caranya dan langkah-langkahnya yang harus dikerjakan pertama kali seperti yang kalian lihat sendiri pada video kali ini, yaitu proses pengemalan. Setelah proses pengemalan, proses pemotongan sesuai dengan garis yang sudah dibentuk barusan ya. Setelah itu nanti proses pelubangan dengan alat gerek, bukan dengan alat bubut lagi, karena bukan motif bulat ya. Kalau motif bulat bisa dengan bubutan, tapi kalau motif bintang kayak gini bukan motif bulat, jadi kalau pakai bubutan itu sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola-pola lancip seperti bintang. Itu sulit kalau dengan bubutan. Jadi yang saya pakai untuk sekarang ini adalah mesin gerek, alat gerek, dan pisaunya sendiri ini dibuat dari pisau potong kayu yang biasa digunakan untuk motong kayu. Ini digunakan untuk proses pelubangan piring bintang ini. Oke, biar kalian paham proses pembuatannya dari awal sampai akhir, kita simak saja langsung proses pembuatannya. Oke, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya kasihkan pada kalian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are.